Banyak yang mengatakan mahal, berat, dan ini berluas besar. Padahal diundang gedung salah, berapa tokoh-tokoh agama diundang oleh temanku seluruh Nusantara dalam kegiatan itu. Tapi itu berada tentang pacaran yang sederhana. Banyak teori yang diajukan di sana, banyak. Dengan aliran-aliran yang berbeda, karena harus hormati mereka. Satu dari sampradaya. Yatnya yang satika lah, yatnya yang tanpa B, tanpa daging. Masyarakat kita akan mulai dimasukkan di itu mungkin. Ide kita juga sebenarnya itu dari Hindu, ya. Tapi dianggap asing di pura waktu itu, ya. Dan beberapa masyarakat ada gitu-gitu komplain tentang kasus itu. Kamar produk besi putu besar sekali di tempat itu, itu pernah gede-gegeran membawakan satu kayatnya, langsung diambil satu kayatnya itu, satu kayatnya lah Banten yang tidak bersih daging. Kalimat yang lain muncul adalah betul kalau Banten itu bersih B, maka Banten itu bukan satu kata kita akhirnya. Konsekuensinya ya, woi ini kok aku kan yang mas menapi itu karena ampun, ngablu-ngablu ada yang satu lagi, saya bisa ngaben dengan satu plus satu mendak sini, selesai ngaben mencampuh pendapat ini kok kita masih intern di Indo ini, belum yang jauh-jauh efisiensi kan saya Prana disampaikan itu Prana tidak salahkan semua itu Prana tidak menyalahkan tetapi kita harus tahu proporsional kita di mana ya. Apalagi mangkunya ada dan kita nanti udah siap, varianan tepung, nasi, waktu sih semak, semuanya terlalu siap. Tapi yang itu gitu, kalau kayaknya gamar siap, ya. Gamar siap. Okay. Dan pujaan mangku mungkin, nasa. Pulun sang pulun jangan kita, tadah saja ini, no, pendak nih, wak. Ayam. Ayam putih, yang menurut uang sarang putih, itu pujaan lagi. Saya masuk bobok mangku itu. Kalau kamu kos, akhirnya, wah, disetujui Belanda. Tadinya ketika Banten tanpa B yang diaduk, kamu sederhana ini sempurna nampak, kan, kamu. Nuh kesyak-kesyak mana informasi juga di itu, gitu, kan. Jadi sebaiknya setiap kejujuran itu dijaga ketika kita di Banten. Makanya baru kemarin, ketemu contoh berada di televisi, sudah tekankan bahwa komponen-komponen Banten yang berhubungan dengan puja, mampu harus was-was, gitu, bos. Gitu. Belum gelar sanggup, meski belum gendeng, nah, urin di sini belum gendeng nih bos. Tipis buluan belum harus tak dimonikur, itu nggak tuh ya. Tolong dijaga, bang, sampai dimonikur, tipis buluan bisa ngikis untuk uang. Jadi resiko tanggung jawab mangku bujo itu nih. Menawi kiran langkung, gang nomor 90, nomor 20. Iki jinah satak dimonikur, lalu bisa tukal, itu nih. Tapi bujo aja bekerja, dan cuma berdeh berkuang, jangan-jangan ini. Tapi sudah tak baik, mau bukan tukaran, jangan-jangan ini, udah. Ya gede, kan, Yunus, ya. Tidak selain udah mengkupis, wah belum kupis nih. Kita tekankan Banten kepada yang benar, mun, namun kepada yang besar. Ini sering pisan untuk mengkaryo harus berpilihan-pilihan, ini bengelah, dan penapi. Padahal di Puri, belum batu, buatin tuh. Di atas 1 miliar juga habis, supaya lagi ngambil 1 orang, kan. Tapi di tempat lain cukup dengan 70 juta, udah selesai. Bung Nilopati, macam itu. Caranya biar ke siro komplain pun nabi datang lah kepada Sarage sang sadu itu kan tangga yang tahu kan dan nawang ke kor lo nyimbah kan kiri kanan kemudian benar ya dan benar ya nasi bikin cara penawang benar nasi ke Ramayana masih tetap kaling nganing sastra suluk nih kang penulis Saka nilang lak kita yang unang mamut jening dari pemimpinnya, dari patok jagat, jening harus jadi tauladan. Akan tangkap kita yang unang manuk harus menjadi tauladan. Tidak hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh. Kawan ikan rat kita yang unang manuk, manung podase prihatah rumah saya. Pemikiran itu yang manung, sastra-sastra dan profesi itu hanya orientasi. Ya. Kesayan ikan papo nahan payo jana kewah banyak nang dongsak untuk Prana juga kalimat ini sebenarnya untuk mangku untuk berjulur kami kesayan ikan papo nahan payo jana kewah banyak dia ke pusat perakian bagai bisa tingkian dia pasin kewah tingkian dia pasin paling yang dia ini yang sama jana anuraga hati duit kepakuhi penyidak itu jenis jenis Cina bersih, tidak bakti, tidak ada kemuncul pendidikan. Ini ke
Jadi Kalingan yang sastra suluh di Kang Prabowo, tempat Raga Musuhnya di sastra. Badan fisik kita musuhnya di cermin. Belum muana ke pesing berkuklih, besilam pesing berapi, bawa pesing di cermin tempat kita. Untuk suksma sarira, bercerminnya nikah ke sastra. Suluh di Kang sastra. Nah bagaimana mensosialisasikan sastra ini? Kalau sosialisasi cukup bagus, tapi Pak, karena berkat sekatu ini durung, nak kata kawin di buruh hampir selalu winter mungkin karena senang gejala-gejala itu. Tapi mau step awal penyampaian dharma itu apa yang membaca dharma kan kios ya. Karena udah dulu mau kawin udah senang mau kawin teman. Awalnya nak mau kawin itu lebih sik demen menggeling dasar nih. Ini dalam us mereka demen nyastre nawang sastre kini akhirnya kini akhirnya kawin nggak ngartos ya. Durung juga yang kok bisa menggening, bisa makin ngados masih juga textbook thinking nih kalau ada di buku kita orang belum diungkap berungkap nanti apa yang dimaksud dengan dharma racaka kasayangkan yang apapun akan prayudana dalam implementasi itu nanti makin di masyarakat kalau ini udah mulai bagus cuma minit pun supaya jumlah semakin banyak dan semakin dalam. Orang penjual kopi ini bang kawin belum mulai ngambul, udah mulai yang lain arahnya. Kak, ya kopi sudah ngemang. Kadang-kadang malah ini Prando mempunyai hampir 90% ke jak mik tukang ke kawin ini jak nyentorot, jak tenten rodek miknya kena lancar terus. Jak Prando punya gelur-gelur di pawedan pun makin ini sedang meringang kan begitu. Komplain tentang dos Prando. Padahal esensi ketika ngilang si Gano gitu. Wewe cuma si Gano itu dua malu dia. Kau biar si Gano dari rumah kan ya. Mau kukul tepak kayak gitu. Mau kawin gelur-gelur. Ya misalnya ini komplain, problem nih. Benar kan kita nih. Oh iya, di kamana mau iya, di kamana mau jalan. Ya turut di bosnya itu. Sering kali termasuk mereka pun puas sama puja. Bahwa ini memperdokoknya, ini bos, ngawit nanti ke puja. Membakti, pengen kejang pemik itu mesti tidak terkontrol berjalan sendiri-sendiri secara parsial. Agama kita harus bersama-sama nih, bersama-sama nih dijar aku menjalan para orang dijar dan mestinya diatur nih gitu. Tidak salahnya ada berapa kalau pengen itu datang ada tuh berapa berapa menapi suen itu pucung nih pesawat taruh itu 1.5 jam yang dewo ngambil 10 menit yang itu yang berapa kan dihitung mestinya. Sehingga habis membayang gong nung redok, kubeng nung redok, bakti menjalan, dusan itu menjalan, awut, awut itu akhirnya gitu. Masuk kan nanti bukan seru komplain akhirnya. Ken ke depan cara amaro itu. Pak itu ceker-ceker gong nung redok, dusan yo, sebetulnya sapo. Ini lebih dan perlu minute yang bagus nih ke. Atur nih bos nih ke. Nah, sekarang ini ke, karena kita meningkatkan kualitas. Ada tradisi yang bagus ini kembangkan di masyarakat kita di Bali, di luar Bali. Ada acara Upanisad. Bukan Dharma Wacana. Jadi sebelum sembahyang atau sudah sembahyang, jadi seperti sampaikan Prof tadi, untuk 1 kalimat, 2 kalimat disampaikan itu penting untuk di margian. Jadi pengumuman-pengumuman. Apakah benar yang menyampaikan, apakah pemenku yang menyampaikan satu pesan. Ide betara kata meringi sampun gumun masih udah nanti ya bawa semua sehingga saya ide kata meringi sehingga terbentuklah kesan bahwa manusia itu harus menata dirinya untuk berhadapan dengan ide sayang lebih mungkin sering bumi lah ide betara rawuh kerja po ya takut yang bercanda orang gak berani biasanya tradisi gumun yang pemangku rawuh nak nengkak di bakaran terus turun bawa semuanya gumun ya boleh kita diusir rawuh dan saya tahu, orang-orang yang saya tahu dan tidak dibakar itu dun misalnya, walaupun terjun saja tak apa mungkin beriwan kalau menyalami dari sini tapi kita akan dumun kintan oke, nah mungkin kantun bagaikan, tapi sudah mulai ngelangah-ngelangahan itu mungkin nah, ragu tenyidang menata masa umat kita kepada ide bertaro dulu, nah, apa sih real dulu? Ini bapak beli, bensin sekolah, bensin tak rokok. Kan itu nih, yang real dulu itu. Kesara gue enggak tidur, bapak bertanya ngoyong sendiri gitu. Yang sederhana, kesaharian-kesaharian. Nah, ide Belanda, raun. Nah, bukan berarti Belanda itu gila, gila hormat kan kita maksudnya. Mengajarkan mereka untuk bisa menghormati apa yang patut dihormati. Ini karakter nih.
Tidak sampun kinten terbentuk karena terdiri mewah kita gerak di Bali itu membakar-bakaran demonstrasi gelur-gelur mencaci maki ulama tangidang gitu sampun memargi dikirim kuat karakter kita dan itu yang perlu saya sampaikan mungkin enggak lompat-lompat udah gede tetapi mission daripada duta dharma itu tugasnya primnya sebenarnya karena duduk membicarakan tentang apa yang kita akan dapatkan apa yang kita dapatkan kecuali dari niskalo dumun dia yang dengan tekun melakukan hanya untuk aku akan berikan apa yang dia perlukan dan akan melindungi apa yang dia miliki. Jadi ide bertaruh itu jadi kerjakanlah tugas anda setepat mungkin sebaik mungkin lepaskan pekerjaan itu hasilnya dan sebagai persembahan kepada aku yang kami buat itu nih. Seluruh yang kamu kerjakan hasilnya kamu tidak usah hitung lepaskan semua hasilnya itu sebagai persembahanmu kepada aku. Jadi menyembah itu sayang dia kan tidak sematanya duduk di pura ambil sekarang kan gitu. Akan memasuk ke dalam semua dimensi. Moyong di rumah sakit, latihnya orang dengan senang. Ini orang agama kita menyusup kerja ke semua wilayah. Tak jaga. Jaga ke zero komplainnya nanti. Gitu. Karena agama itu hidup daripada semua ilmu. Nanti yang pernah bisa tekankan, kemarin juga ada yang bertanya, Ratu Prana untuk apa kita mohon supaya baik, supaya ini. Dan itu dalam sattvika rakyatnya, itu memang tidak diperlukan kita permohonan-permohonan yang bersifat material. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, dia yang menyembahku dengan penuh kesujudan dan keyakinan yang penuh, akan ku berikan apa yang dia perlukan, dan akan aku lindungi apa yang kami miliki. Ini luar biasa, pensiro itu menjanji ini, bukan bupati, bukan gubernur menjanji ini. Tidak sangat seperti dan Prana sedang mencaku kemungkinan. Petuk-petuk sedang hebat engkau. Ya. Ada sebuah pertanyaan di provinsi untuk pemerintah itu Prana gampang bisa berterima kasih ketika kita bahagia. Tarik mupu, batik, yuman, seger, panjang-panjang, bakpis, yulah. Senang dan gampang sekali kita berdoa dan bersyukur. Tapi berat sekali bagi kita untuk dekat dengan Tuhan ketika kita mendapati suatu bencana bis tenggelam kena hutang kepada suami kanker yang obatnya banyak anak-anak sedang menuntut bekerja tidak bisa bis dan lembab bahkan bagaimana saya harus mendekat diri dengan Tuhan seolah-olah doa yang baik itu hanya ketika kita diperlukan ketika dalam keadaan baik benar ya padahal itu saya sudah berjanji aku berikan engkau semua untuk kebaikan kamu. Coba cerita-cerita dengan Pak Ilya, kan? Bagus bisa nih, kan? Kok Mutra Gano ini kelih Hawaii, ya? Jening-jening Mutra Gano ini ada raksasa nguwuk suarkan, jening lagi, naruh di paruh dewata, singidang, singidang, dia ngaji, ngeluh. Matalan, ngaji, udah matalan, matalan. Ketika dia harus berhadapan dengan raksasa yang sakti. Nah, ada keajaiban. Di sini pukul ngedenan, di sini pukul ngedenan, Mutra Gano gede, badannya lah satu hari. Walaupun dia belum mampu mengalahkan musuhnya. Ampun pesuah tergantung di suarga, setah tergantung mungkin. Implementasikan yang abstrak ini ke real malam tubuh. Pis tenggelah tangkap belum. Nah, jangan-jangan kan ada masalah rumit di keluarga. Banyak kita hidup ini. Tapi ketika kita tahu ceritanya bertergantung. Ya Tuhan, engkau yang mengirim ini kepada aku. Dalam puja anugrah kedua mengku ada sebuah teks satu kalimat namo sarwa anugrah om anugraham manuharam dewa datam anugraham ya caman sarwa pujaman ya pemandu semua pujaman ya dua dewi masih ya ini katam lagi laksmi sedikit kayu diri kita jadi ada kata namo sarwa anugrah teks ini kan dihayat sebagai meditasi mengku ya Tuhan aku hormati segala yang kau telah berikan kepada aku. Iki akan mengarahkan sayang hatimu. Jadi tidak ada maksud atau pasnya tidak ada sesuatu yang tidak ada maksudnya yang datang kepada kita. Penderitaan ada ya Tuhan, kau kerjakan aku penderitaan. Kalau berjalan enam penderitaan itu luar biasa berdasar sejak kecil. Ketakutan, kekecewaan, penderitaan luar biasa sejak dulu. Tapi sekarang kita mulai sedikit-sedikit semakin yakin penderitaan, kecewaan, halangan yang dikirim
ada maksudnya untuk membesarkan kita. Baik, ketika pernah sampaikan di perguruan kemarin, siapa yang ingin besar harus mencari tukang kemplangan kita. Karena pernah diberikan yang menerangkan lagi, kita raksasa itu kita tersiwong hari ini. Oh, tadi raksasa, bong suarakan sebuah. Paling udah kau nyakin lawan tersiwo lah raksasa di kita. Terangkan nanti kau lawan nih, permainan deh. Lawan nih, kita lawan, kita haji. Kesimpulannya, gano gede, ujian mekemplangan. Ingin kita gede, alian tukang kemplangan atau tukana atau muslim. Apa nak penjemahkan kemplangan ke mungkin itu bisa lahir. Maka kepada anak-anak, jika spirit Belanda ingin kita bahasa Inggris kan 6 bulan masuk ke wilayah neraka Belanda, tukang kemplangan banyak di rumah. Ketika Belanda. Cari nanti speaker, kalau mau mewah ini, gitu. Apa dia orang aneh sendiri, gitu. Iseng, ya. Bergilir sekarang satu-satu muka, tidak tahu bahasa Inggris. Tanpa kuding, ya, pacu. Mereka Belanda yang bantu. Yang mengikuti program itu, sukses. Yang mengikuti dia, berat, mati, gitu, kesimpulannya. Udah lihat siksa itu, cuma kabir. Dan tak jadi. Ya, bidan. Ini dalam proses Dharma Duta. Gitu. Maka itu terus menuikan ukuran pengemplangnya berbeda gitu. Cek nanti mati ya itu pengemplangan. Cuma nanti lah gurunya penuh. Udah sehat badannya, keliling 400 kan. Sengal-sengal, lu kemplangan di dunia itu. Berbahaya, maka harus ada guru yang betul-betul menata guru. Nah ini yang Pranda sampaikan sebagai modal lagi ketika kita sebagai Dharma Duta, tidak hanya untuk di masyarakat, tapi juga di masyarakat, di rumah. Pranda mungkin sedang mengalami di grill. Tetap ada itu, dan cukup kali kepada Insya Ngapai ini terus. Ini industri 4.0 masuk ini, kekennya kena ini. Boleh, ya. Oke, kian ya penampilnya. Boleh. Kita harus awasi mereka. Potong dilarang, berat. Karena itu sudah sayang Ruo Binedo. Gitu. Satu sisi dia ada unsur positifnya, di sisi lain dia mengandung unsur negatif. Jadi potong. Jauhkan dia dari lingkungan industri seperti orang mente atau orang apa itu yang di tidak ada peradaban manusia pangsi mau listrik, pangsi mau televisian, pangsi mau dokteran gitu. Dunia industri kan begitu nih, dipisahkan dari itu tidak bagus, tenggelam di dunia itu juga tidak bagus. Kepiawaian guru yang mengatur tangian tuyuh kita pengen jadwal, kayak ini jadwal boleh mengambil HP gitu. Dan dia awasi. Berikan dia tugas yang banyak, pendekatnya yang bagus. Di agama Hindu disebutkan rarai 6 tiban, rarai 6 tiban sampai 12 tahun, dewa ya. Ini konsep ini. Pendekat, kita harus menganggap anak itu tidak pernah salah ya. 0 tahun sampai kurang 12 tahun, ya. Mendengar akil balik. Gitu. Anak itu pendekatan Dharma Duta, harus menganggap orang-orang itu tidak pernah salah. Ya, orang tua sering salah Riki. Anak umur 10 tahun, 5 tahun, mau nunggu kayu, mau kembang, benar-benar nih ke. Nah, cenik nih ke dalam umur itu tidak pernah salah. Jadi yang mendukung gelas, kan ya boleh. Yang jangan gelas aja boleh. Harus pinter konsep berpikir. Ketika anak itu hakil balik, lepas dari sayang kumara, dilepas ke sayang sumber rapi, tekep, ada proses, masuk ke dunia yang baru, nak tua harus perhatikan dan mensasi belum mengembangkan dunia besar. Kisah fisik kan berkata ke semua saja dah. Anggap dia sebagai sahabat, mitra juga ya. Yang tadi dia nak dewata, harus dilayani. Apa yang tadi harus disinung ini, harus layu, harus senangin dia, harus ajum ya. Mungkin di mitra dia anggap sebagai sahabat. Oh, bukan, salah kan. 12 tahun bernekelih nih ke, lahir per 12 mulai dia sekolah, dia itu dianggap sebagai pelayan, sebagai budak. Nah, emang gua ada lain lagi. Budak dalam pengertian berikan dia tugas sebanyak-banyaknya. Jangan belum ada yang bertanya terlalu banyak dia. Kerjakan ini. Tapi itu kerjakan kan. Doktrin itu sebenarnya ke dalam. Belum ada diskusi di gitu. Nah, ketika anak itu apa menelit makin ya, ketika umur 17 sampai 21 bersalahan itu kamu semarau saya ya ampun menek
sayang kamu dewa dan dewi ratih memberikan pengaruh unsur seksnya pun juga tampil itu dianggap sebagai mitra, sebagai sahabat ajak mau itu membarang dan ini bulin pengen, pengen itu bulin itu kemudian mau main di sekolah, takut-takut, aku sekali sekolah ini aku ini buru mau tapi kita udah diskusi gini, ajak ya diskusi pernah sering berdiskusi itu walaupun ternyambung dan ada pernah nakon gitu, berupa mana nakon gitu karena dia perlu diajak diskusi aku udah mau di sekolah ada pelajaran kini, mau deh, pelajaran apa tuh ini kalau ini tentang ufung dan sperma ini tentang pembuahan, ajak ya mau deh ini sex education kan mulai itu masih ini sebab ini apa sebabnya kuno itu pemulai ngedet-ngedet nah lo bilang pas nanti ini sinten untuk loh mani mendekang-dekang barang sinten ya loh mani bareng-bareng ya tapi ketika iwam nekli pemulai ngedet-ngedet ya itu dan bagus dan juga karena sayang semua rapi boleh ngedet gitu ilo-ilo ini kini nih lo kini kini jelek terjun di dalam dunia hitam kini lo kini ya jadi ajar ke mereka sebagai seorang mitra pendekatan pelajaran itu. Jadi sebagai seorang sahabat dan selanjutnya sebagai seorang sahabat ya. Gitu. Sedangkan dalam prim untuk mencari tujuan hidup, ya. Ketika ruang Semara Yusa 21 niku ampun kawin, setelah itu di tengah yang tua, ketika orang sudah berumur tengah tua, berapa kira-kira tengah tua ini? Kalau manusia berumur 80 misalnya, 40, baru saja menetapkan 40 harus berdiksa, oke. Okay. Minimal 40 sampai 40 minimal periksa. Jadi diambil orang itu rata-rata berusia 80 dengan itu jadi 40 ya. Oh pilar yang aku mau Pak Guru kan berangkatnya saya ingat mau melangkan lajin carikan guru untuk mengecoh saya ingat mau tidak tuh belajar tentang ilmu kelepasan nah kemoksan jadi kan terus detail belajar itu. Nah mungkin kalau perisado sudah menetapkan 40 tahun sebaiknya baru diizinkan untuk meniksa perlu ada pertimbangan mohon taruhnya umur 20 tahun mau meniksa ya suplo beramah cari kuat kan pernah nanti kan karena ketakut kita di jalan raya karena anak liu bencana orang margulagung nah ini konsep-konsep ini yang pun umum pemangku uning lalu bagaimana kita mengimplementasikan ketika meniksa dari rumah duta balik bos, pada bijak adalah yang pada ini kan pertanyaan-pertanyaan atau sharing di simpan-simpan seorang kami menurut ingin kata setidak-tidaknya berguna di keluarga kita kemudian di banyar kita di desa kita sehingga menjadi viral dan semakin berkembang pada ini kan adalah kalau ada yang bertanya atau mungkin ada yang sharing atau usul-usul selanjutnya ini pada bijak adalah tim di protokol kita terus ini matur suksema katoreng singgih Ratu Peranda sampun micayang Darbo Channel ngan ini indik nuangun manusia unggul lah sepunik katur cucian sederenge jadi pacang katur galah ring Ratu Dudane Sinarang Sami jadi pacang benten unggahang pamitaken titiang sido ngaturang puniki akedik ngan ini indik pupulan-pupulan bebawasan ide Risi Jeroning jadi pacang wangun sat keti lo ke Bali ide mau sang sane dahat mau tamo punike saking winten nem sat kertih sane membuat ingian punike jana kertih raris jana kertih punike fokus ring iwano kertih asa punike patut pisan Ratu Dudane Sinarang Sami meluruskan nilai-nilai sana wenten ring masyarakat nah ini indik kayawanan wenten puniki kekalih sana kebos ilmu pengetahuan asiki sana kebos aparawidya puniki adalah ilmu tentang alam dan fisik kaping kalih parawidya puniki ilmu tentang spiritual niki sepatutnya ne puniki mando enten keseimbangan rikalani puniki nuntun para yuwananya sarang sami rari situ talan mawasan indik sanika bawa sehat enten kekalih sehat jasmani puniki menurut antuk kewentenan keseimbangan panca mahabuddha
kesehatan spiritual puniki manggane puniki wenten keseimbangan cita budi manah ahangkara. Raris ratu dirani sinarang sami rikalanen jagi pacang margi yang saudara mana yang nyering pewidangan suang-suang puniki patut melarapan antuk saneka bawa satyam siwam sundaram puniki. Kaping ungkur niki membuat pisan napi saneka bawa sering ratu beranda sane wau ngane nende kisah itu sang yang gano yang ing didiang puniki sida antuk memanahang masa puniki napi saneka bawa santuk ratu beranda patut pisan luan yang puniki didiang menawi memanah-manah. Jadi sejeroning kisah hidup yang bertaruh gano di kurering suarga loko pupulang tidang bantah. Kalau ingin menjadi manusia unggul harus kita berani menimpa diri dengan pengetahuan aparawidya dan parawidya sehingga menjadi manusia yang disiplin, cerdas, bijaksana. Ini asapun ikut titik yang sida untuk pupulang napi sane ke bawah sandok ratu peranda sane wawu mungkin tinggi ratu dedane sinarang sami para penalite pengurus parisade kecamatan desa lan kabupaten puniki wenten galah saking ratu de peranda jagi pacang unggahan pemitaken di tiang aturan galah session pertama kita pelet palatan kaping pertama puniki ketiga bidang petaken saking rin puniki saking ajeng saking jero mangku utawi pinanite wenten unggahan atur utawi petaken raris saneri ungkur di tiang season pertama katur puniki galah sekitar 10 menit untuk menanyakan pertanyaan nyinahangangge inggih terus sira jadi pacang ngatur petaken. Inggih, sane ringungkur. PHD ikramas nggih, Bro nggih. Nggih siki, rares wenten malih ringungkur. Inggih, malih bos.